Shalom jemaat Tuhan sekalian. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan menerima waktu teduh. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima panggilan beribadah. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sambut panggilan beribadah yang telah kita bacakan bersama-sama. Kita naikkan pujian Across the Land. Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepada-Mu. Di dalam setiap keberdosaan kami,
kami menghadap Engkau. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah setiap pujian kami dapat layak di hadapan Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami untuk dapat beribadah. Untuk setiap jemaat Tuhan dapat membawa setiap beban kehidupan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kami menenangkan setiap kehidupan kami, kami sejenak Tuhan menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, dalam ibadah ini kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang Tuhan masih percayakan untuk kami dapat melayani Engkau melalui setiap bidang pelayanan kami. Kiranya apapun yang kami kerjakan di dalam bidang pelayanan di ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Engkau juga ya Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Engkau berkati setiap pikiran, perkataan, dan setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Kiranya itu semua kami persembahkan hanya bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan melaluinya. Terima kasih Tuhan, sepanjang ibadah ini kami persembahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan baca secara bertanggapan. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan kita. Kita dimampukan melalui karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita dilayakkan untuk menghadap Bapa. Kita akan sambut pembacaan firman Tuhan yang kita telah bacakan bersama-sama. How deep the Father love for us. Oh,
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Dalam kesempatan ibadah pada minggu pagi hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang selalu berbuat dosa ya Tuhan, dan bahkan kami menikmati seringkali apa yang kami kerjakan, entah itu dalam ketidaktahuan kami, dalam kesengajaan kami, kami melakukan dosa di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk kami dapat menghadap hadirat Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan ini, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan melalui setiap doa yang akan kami naikkan, melalui setiap beban yang kami ingin naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kami, dan Tuhan juga memberikan kami hati untuk setia dan bersabar menantikan jawaban doa yang Tuhan tetapkan. Tuhan, dalam kesempatan minggu pagi hari ini, kami teringat akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan setiap bagian-bagian dari setiap sisi di dalam negara kami ini. Ya Tuhan, kami mengetahui bersama-sama bahwa di dalam beberapa minggu yang lalu, negara kami mengalami musibah ya Tuhan. Yang ada di NTT dan juga yang ada di Jawa Barat ya Tuhan. Terjadi gempa. Tuhan, kami serahkan setiap orang-orang yang mengalami musibah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan setiap orang-orang yang ada di sana ketenangan hati. Dan melalui ketenangan hati itu, kiranya setiap orang-orang dapat melihat Tuhan di dalamnya. Mereka dapat merasakan sukacita meskipun di dalam keadaan yang sulit untuk dapat menikmati atau melanjutkan kehidupan mereka di sana. Kiranya anugerah Tuhan saja melalui Roh Kudus yang memampukan mereka untuk dapat bersuka cita dan dapat menikmati Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan kami melihat jejak Tuhan dalam pandemi ini. Kami melihat adanya harapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk vaksin yang sudah didistribusikan. Terima kasih untuk itu semuanya. Terima kasih untuk anugerah hikmat yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menemukan vaksin ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk beberapa dari masyarakat telah divaksin. Kami kiranya dapat memiliki hati yang berbijaksana ya Tuhan. Untuk kami yang sudah divaksin, kiranya kami dapat
memiliki hati untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang masih belum memiliki kesempatan untuk divaksin, kiranya Tuhan memberikan hati yang bersabar, dan juga kiranya Tuhan memberikan hati juga untuk dapat berbijaksana, untuk dapat menjaga kesehatan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemerintah ya Tuhan. Dari pemerintah pusat, presiden, dan setiap jajaran menteri, kami berdoa juga untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, sehingga pemerintah yang ada di pelosok-pelosok ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin setiap negara kami dan daerah-daerah. Kiranya Tuhan yang menggunakan setiap pemimpin yang Tuhan percayakan ini, biarlah melalui setiap pemimpin ini, kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu melalui setiap para pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan, di mana kami tahu bahwa pandemi ini juga membuat kami sulit Tuhan untuk dapat leluasa beribadah kepada Engkau. Tapi kami percaya Tuhan selalu memelihara setiap gereja-gerejanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan beribadah secara online atau mungkin ada beberapa tempat yang sudah bisa bertemu secara langsung. Kami bersyukur Tuhan untuk masa-masa itu, biarlah melalui setiap kesempatan ibadah ini, kami dapat menghampiri Tuhan dan kami merasakan sukacita ketika kami duduk diam dan menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk CCP yang setia Tuhan untuk mengabarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk Kraschapel Manado, Kupang, dan juga yang ada di Karawaci. Kiranya melalui lembaga gereja ini, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dalam kesempatan ibadah ini juga Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa-doa kami melalui setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap apapun yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Apapun masalah kami dalam kehidupan kami, kendala kami, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menjadi sumber pengharapan kami melalui setiap musim-musim kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang dapat kami lihat melalui setiap apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap tugas dan tanggung jawab kami kepada Tuhan untuk minggu-minggu ke depan. Kiranya Tuhan dapat memberikan kami hati ya Tuhan untuk kami dapat bekerja dan kami persembahkan itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan doa ini. Terima kasih untuk setiap pokok-pokok doa untuk yang sudah kami naikkan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa, seruan doa kami dan kiranya Tuhan dapat menjawab setiap seruan doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri doa syafaat ini. Kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita, perpuluhan dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kiranya persembahan dan perpuluhan ini dapat menjadi simbol bahwa kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang menyertai kita. Nas yang menjadi perenungan untuk kita memberikan persembahan pada minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari jemaat Tuhan kita menyanyikan pujian
Give thanks. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk Kristus yang mati dan menebus setiap dosa kami. Terima kasih untuk setiap karya yang Engkau jadikan di dalam kehidupan kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, setiap berkat yang Tuhan percayakan. Sekarang Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada-Mu sebagai wujud nyata dari bukti penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati orang-orang untuk dapat mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk melayani Engkau melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari, jemaat Tuhan sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman yang akan disampaikan. Kita akan menyanyi dengan judul pujian Steadfast Love of the Lord. Never have come.
Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 18 April 2021. Di tengah pergumulan saudara-saudara kita yang terkasih di NTT dan Kupang secara khusus, kita bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan begitu banyak pihak untuk membantu proses pemulihan pasca bencana. Dalam lingkup keluarga besar Christ Chapel, kita patut bersyukur atas kesatuan hati dalam hal menanggung beban yang diperlihatkan oleh saudara-saudara kita, baik dari KPC dan Christ Chapel Karawaci, Christ Chapel Manado, maupun juga Christ Chapel Palembang. Khususnya ketika kita merasa perlu membantu saudara-saudara kita yang ada di Christ Chapel Kupang, kita terus mendukung, mendoakan proses pemulihan di berbagai aspek boleh berjalan dengan baik. Mari sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di hari yang Engkau khususkan ini. Datang kepadamu dengan penuh kesadaran, jika kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dengan apapun yang Engkau berikan buat kami, ini semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami memohon biarlah kami tetap memiliki iman dan percaya, melihat bahwa alat turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, mulus bagi kami, maupun ketika segala sesuatu sepertinya berjalan tidak baik-baik saja bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengontrol sejarah, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Pun demikian kami belajar beriman dan menyerahkan segala aspek kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu kami boleh datang kepadamu beribadah pagi ini. Kami sungguh menyerahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Memakai kata-kata dan hikmat manusia yang terbatas menjadi semata-mata alat yang sederhana untuk dipakai oleh Tuhan sendiri menyampaikan maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami semua. Tuhan, tolonglah kami semua, biarlah kami sama-sama boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan kembali seri pembelajaran kita dari kitab 2 Samuel, di mana bagian yang kita pelajari hari ini sesungguhnya adalah bagian yang sangat berkaitan erat dengan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Daud baru saja memperoleh kemenangan atas orang Amalek di Siklag. Namun pada hari ketiga Daud ada di Siklag, Daud mendapatkan satu berita mengenai kekalahan orang Israel atas Filistin, dan disertai pula dengan berita kematian Saul dan Yonatan. Maka Daud begitu berduka dan meratapi apa yang terjadi di Gilboa, tempat Israel dikalahkan, dan di sana juga gugur Saul dan anaknya Yonatan. Dan bagian yang kita baca hari ini, ya, yang akan kita baca hari ini adalah nyanyian ratapan dari Daud atas peristiwa itu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27.
2 Samuel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermaianmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaian. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berduka cita adalah pengalaman hidup yang hampir tak terelakkan bagi kita semua. Meratap dan menangis adalah hal yang biasa kita jumpai, baik itu oleh orang lain maupun juga oleh diri kita sendiri. Berduka cita, meratap dan menangis adalah hal yang biasa terjadi dan akrab dengan kehidupan kita. Maka berhenti sejenak untuk merenungkan perihal apa itu duka cita dan mengapa kita berduka cita adalah hal yang baik. Adalah hal yang baik. Supaya apa? Supaya kita memaknai duka cita itu dengan baik. Berhenti sejenak untuk merenungkan hal apa sih yang membuat kita berduka cita, dan mengapa kita berduka cita karena hal itu. Itu pun adalah hal yang baik. Hal yang baik supaya kita memperoleh pengertian
Apakah duka cita kita itu adalah duka cita yang baik atau justru duka cita yang tidak baik? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian ratapan Daud dapat kita katakan sebagai ekspresi dari duka cita yang baik. Mengapa kita bisa katakan nyanyian ratapan Daud adalah ekspresi dari duka cita yang baik? Oleh karena dua hal. Yakni yang pertama, untuk hal apa dia berduka cita? Dan yang kedua, mengapa dia berduka cita untuk hal tersebut? Jadi dari hal apa dia berduka cita dan mengapa dia berduka cita, dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa duka cita Daud, tangisan dan ratapan Daud adalah duka cita, tangisan dan ratapan yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu persatu. Mengapa kita bisa katakan duka cita Daud itu sebagai duka cita yang baik? Good grief. Yang pertama, oleh karena untuk hal apa dia berduka cita. Dari teks yang kita baca pada pagi hari ini, setidaknya kita mendapati bahwa Daud berduka cita karena tiga hal. Sedikit mundur dari teks yang kita baca. Dari 2 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 sampai 12, saya akan bacakan. 2 Samuel yang pasalnya yang pertama ayat 11 dan 12 berkata, "Lalu Daud memegang pakaiannya, mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang membuat Daud itu begitu berduka cita. Yang pertama adalah oleh karena kekalahan Israel dari Filistin. Di dalam nyanyian ratapannya, ya, Daud berkata di ayatnya yang ke-20, ya, "Jangan kabarkan itu di Gat. Jangan beritakan itu di lorong-lorong Askelon." Daud berkata, "Janganlah kabarkan itu di Gat dan Askelon." Jangan kabarkan apa? Jangan kabarkan itu sebagaimana layaknya itu adalah sebuah kabar yang baik bagimu. Oleh karena duka citaku karena Israel yang dikalahkan. Jangan kabarkan itu sebagai layaknya berita sukacita bagimu. Karena itu adalah duka citaku, kata Daud. Jangan kabarkan itu di Gat, kota terdekat perbatasan antara Israel dan Filistin. Jangan kabarkan itu di lorong-lorong Askelon, kota terjauh dari perbatasan Israel dan Filistin, dekat Laut Tengah sana. Jangan kabarkan di kota yang terdekat dengan Israel, dan jangan kabarkan di kota yang terjauh dari Israel. Dengan kata lain, jangan kabarkan itu ke seluruh wilayah Filistin. Sebagaimana layaknya itu adalah kabar yang baik untukmu. Oleh karena apa? Oleh karena aku berduka cita bagi Israel. Jangan kabarkan itu di seluruh wilayah Filistin. Dan jangan pernah itu anggap itu sebagai kabar baik bagimu. Mulai dari Gat sampai Askelon. Jangan kabarkan. Daud bahkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengkontraskan antara anak-anak perempuan Filistin di ayatnya yang ke-20
dan anak-anak perempuan Israel di ayat 24. Perhatikan ayat 20. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang-orang Filistin. Dikontraskan di ayatnya yang ke-24, hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul. Jadi anak-anak perempuan Filistin yang bersukacita dikontraskan dengan anak-anak perempuan Israel yang menangis. Ini adalah duka cita Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Duka cita Daud karena Israel yang dikalahkan oleh Filistin. Duka cita yang pertama, hal pertama yang membuat Daud berduka cita. Hal yang kedua yang membuat Daud berduka cita adalah karena Saul. Ayat 21 dikatakan, hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris, perisai para pahlawan itu kotor. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena duka cita Daud atas kematian Saul, yang digambarkan di sini perisai Saul itu tidak dilumuri dengan minyak, di mana layaknya biasanya ketika seseorang berperang, perisai yang terbuat, yang dilapisi oleh kulit itu, harus dilumuri, diurapi dengan minyak, dalam kondisi basah, berminyak, untuk menahan gempuran pedang lawan, memberikan daya tahan terhadap perisai itu. Tapi perisai yang seharusnya dilumuri minyak itu, sekarang tidak dilumuri minyak, mengering, terhempas di tanah, dan kotor. Satu simbol kehancuran, kematian bagi Saul. Maka Daud berduka cita. Bahkan dia katakan, Gilboa. Gilboa, tempat di mana Saul terbunuh. Jangan pernah ada embun di sana. Jangan pernah ada hujan di sana. Embun dan hujan sebagai simbol kehidupan. Jangan pernah ada di Gilboa. Kenapa? Karena ketika orang memandang Gilboa, jangan mereka melihat kehidupan. Ketika mereka memandang Gilboa, orang harus melihat kematian. Oleh karena di sana telah gugur orang yang diurapi Allah, yaitu Saul. Ketika seseorang memandang Gilboa, Daud ingin sekali orang memandang kematian di sana. Karena duka citanya yang besar atas Saul. Ini hal yang kedua yang sungguh Daud berduka cita. Hal yang ketiga yang tentu saja kita akan sangat familiar. Daud berduka cita karena Yonatan. Dia berkata di ayatnya yang ke-26, merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, frasa cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan adalah bahasa metafor. Agak konyol kalau kita kemudian mengambil ayat ini secara literal, apalagi kemudian kita menafsirkannya seolah-olah ayat ini memberikan support bagi homoseksualitas.
Ya, ayat ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa dia memberikan support terhadap homoseksualitas. Sekali lagi, bahasa cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan itu adalah bahasa metafor. Jangan ditafsirkan sebagaimana layaknya secara literal, seolah-olah Daud itu punya kelainan di dalam orientasi seksual. Ya. Ayat ini sama sekali tidak memberikan support terhadap homoseksualitas. Oleh karena jika demikian, ayat ini akan bertentangan dengan bagian-bagian Alkitab penting yang lain. Frasa ini harus dimengerti sebagai sebuah penegasan betapa indah relasi yang terjalin, persahabatan yang begitu dekat antara Daud dan Yonatan, dan betapa dia merasa begitu kehilangan dan susah hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketiga hal yang sungguh membawa duka cita bagi Daud. Mengapa Daud berduka cita karena ketiga hal ini? Mengapa? Mengapa Daud berduka cita karena Israel? Mengapa Daud berduka cita karena Saul? Mengapa Daud berduka cita karena Yonatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan utama yang membuat Daud begitu berduka dan meratapi apa yang terjadi atas Israel, Saul dan Yonatan di Gilboa adalah oleh karena ia begitu mengasihi Israel, ia begitu mengasihi Saul, dan ia begitu mengasihi Yonatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kasih kita yang besar akan sesuatu hal membuat kita begitu meratapi dan menangisi hal tersebut ketika hal tersebut hilang dari diri kita, ketika kita harus kehilangan hal tersebut? Semakin besar kasih kita terhadap hal tersebut, semakin besar juga duka cita kita dan rasa kehilangan kita ketika hal tersebut tidak lagi bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa memahami jika Daud itu meratapi Yonatan. Tentu dia akan sangat meratapi Yonatan, oleh karena dia sahabat yang begitu dekat di hati Daud. Bayangkan Bapak Ibu, dia ini putra mahkota kerajaan Israel, tetapi Yonatan juga yang bahkan berkata bahwa Daud, kamu yang akan menjadi raja, dan saya, Yonatan, akan menjadi yang kedua. Bisa dibayangkan hati Yonatan ini bagi Daud, kasihnya bagi Daud, bahkan ketika dia melindungi Daud dari upaya pembunuhan Saul ayahnya. Bagaimana tidak Daud membalas kasih yang seperti itu, dan bagaimana tidak Daud sangat mengasihi Yonatan dan meratapi kematiannya. Saya tentu saja sangat memahami duka cita Daud karena Yonatan. Tetapi duka cita Daud karena Israel bangsanya sedikit sulit untuk saya mengerti. Kenapa? Karena toh Daud pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terbuang dari Israel. Dia terbuang dari Israel. Bahkan yang menolong dia adalah orang dari bangsa Filistin. Raja Akis, raja kota Gat yang adalah bagian dari Filistin,
yang justru bermurah hati kepada Daud dan memberikan Siklag kepadanya. Itulah sebabnya dia tinggal di Siklag dan berlindung di sana dari bangsanya sendiri Israel di bawah pemerintahan Saul. Bukankah Daud sudah terbuang dari Israel pada waktu itu? Jadi meratapi Israel dan berduka karena kekalahan Israel mungkin agak sedikit sulit untuk saya bisa mengerti. Toh dia sudah terbuang dari Israel. Tetapi lebih sulit lagi saya mengerti adalah ketika dia meratapi Saul. Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana perilaku, perbuatan Saul terhadap Daud. Kita sudah mempelajari itu dari 1 Samuel, bagaimana Daud menderita karena Saul. Maka melihat Daud meratapi Saul adalah hal yang sangat sulit saya mengerti. Bagaimana mungkin dia meratapi orang yang begitu jahat luar biasa untuk dirinya? Itu sangat sulit dimengerti. Tapi bukankah kasih itu memang begitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bukankah memang kasih seperti itu? Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih yang besar itu menutupi bahkan pengalaman pahit, penderitaan, rasa terbuang, rasa diperlakukan tidak adil. Kasih itu menutupi banyak kesalahan dan dosa. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan kasih Daud itu membuat dia berduka cita bagi Israel, Saul, dan Yonatan, terlepas dari apapun pengalaman hidup yang sudah dia terima, bahkan terhadap orang yang sangat-sangat jahat terhadap dia. Kasih yang mewarnai duka cita yang Daud rasakan. Memahami mengapa Daud berduka cita atas Israel, Saul, dan Yonatan, saya tidak menjumpai alasan yang lain selain daripada betapa dia sangat mengasihi Yonatan, Israel di mana dia terbuang, bahkan Saul yang begitu jahat terhadap dirinya. Kasih saja yang mewarnai duka cita Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai-sampai dia membuat sebuah nyanyian ratapan ini. Dan bukan hanya dia membuat nyanyian ratapan ini, dia meminta supaya nyanyian ini terus-menerus diajarkan. Diajarkan sebagai ekspresi kasih dan rasa kehilangan yang mendalam atas kekalahan Israel dari Filistin, atas kehilangan Saul dan Yonatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Daud. Inilah Daud. Dia memiliki duka cita yang baik. Good grief. Oleh karena dia berduka cita untuk bahkan orang yang sangat-sangat jahat terhadap dia. Dan mengapa dia berduka cita karena itu? Karena kasih yang melampaui segala sesuatu dan menutupi segala sesuatu. Termasuk masa lalu yang begitu sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Daud yang diperkenan Tuhan, yang dipilih Tuhan dan dipersiapkan Tuhan sebagai raja bagi Israel. Bukan seperti Saul yang kita sudah belajar dalam 1 Samuel beberapa waktu yang lalu. Daud berbeda. Daud adalah raja yang diperkenan Tuhan, dipilih dan dipersiapkan Tuhan bagi Israel.
Tetapi Saul adalah raja yang diberikan oleh karena kedegilan hati Israel yang menginginkan raja menurut kemauan mereka sendiri, dan dengan demikian mereka menolak dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Daud, raja yang diurapi sebagai raja atas Israel, berduka cita atas Israel, Saul dan Yonatan, karena kasihnya yang begitu besar itu. Tapi tolong jangan hanya berhenti di situ. Jangan berhenti pada pesan itu. Tidakkah kita menyadari, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud dan good grief, duka citanya yang baik itu, hanyalah seberkas cahaya. Seberkas cahaya yang seharusnya menuntun kita kepada cahaya yang jauh lebih terang dan lebih mulia dan agung. Daud dan duka citanya yang baik itu hanyalah seberkas cahaya yang tidak boleh kita hanya berhenti di sini, tetapi harus menghantarkan kita kepada cahaya yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung, yaitu Dia yang diurapi, Mesias, Raja bukan hanya atas Israel, tapi Raja di atas segala raja, yang lahir dari keturunan Daud, yang bukan hanya berduka cita bagi Israel, tetapi berduka cita oleh karena seluruh manusia yang akan binasa karena dosa. Duka cita yang membawa sang Mesias, raja di atas segala raja itu, bukan hanya meratapi manusia yang berdosa, tetapi yang bahkan merendahkan dirinya menjadi manusia, menyerahkan nyawanya menjadi ganti tebusan bagi orang yang berdosa. Duka citanya atas manusia yang berdosa itulah yang kita bisa refleksikan dan kita bisa lihat dengan sangat jelas ketika dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri. Hai putri-putri Yerusalem, jangan berduka karena aku. Berdukalah karena dirimu sendiri dan dosamu. Karena untuk itulah aku sungguh berduka dan datang ke dunia ini untuk menjadi gantimu sebagai keselamatan bagi dirimu." Di dalam duka citanya yang besar itu, dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia bahkan berduka cita, dia bahkan membela orang-orang yang sudah menyakiti dia, menyalibkan dia, membuatnya dia sedemikian sulit, susah, menderita. Tetapi bagi orang-orang yang seperti ini, dia memandang dengan penuh kasih yang besar. Dia memandang dengan penuh kasih, kasih yang melampaui segala sesuatu. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kasih yang besar, Tuhan kita Yesus Kristus bukan saja berduka cita dan meratapi dunia yang berdosa. Lebih jauh daripada itu, Dia mengorbankan dirinya bagi tebusan bagi mereka yang berdosa. Daud dalam kasihnya yang besar memiliki duka cita yang baik. Terlebih lebih dan lebih lagi, Tuhan kita Yesus Kristus dalam kasihnya yang tiada terkira bagi manusia yang berdosa,
dia berduka cita, memandang kita layaknya kawanan domba yang tak bergembala, yang di dalam posisinya sebagai yang gembala yang baik, merelakan nyawanya bagi domba-dombanya. Duka cita yang baik, indah dan luar biasa. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Seperti apakah duka cita yang kita punya? Apakah kita memiliki duka cita yang baik itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di suatu waktu di desa yang kecil, seorang pegawai negeri sipil PNS yang bertugas sebagai seorang guru agama di salah satu sekolah yang kecil di desa tersebut, satu sore pulang dengan langkah yang begitu berat. Dia pulang sore itu, layaknya sore itu tidak seperti biasanya. Dia bahkan berharap jangan pernah datang sore itu bagi dia. Dia pulang dengan langkah yang begitu pelan, muka yang lesu, dan semangat yang hilang. Dia tidak langsung masuk ke rumah, dia memutuskan untuk duduk di serambi rumahnya. Dia melihat matahari yang sudah mulai beranjak turun dan gelap mulai datang. Sang istri yang tahu suaminya datang dan duduk di serambi rumah seperti biasa, kemudian membuatkan minuman teh hangat bagi dia, menyiapkan makanan kecil buat suaminya yang baru saja pulang dari sekolah, kemudian menghampiri dan duduk bersama dengan dia. Namun alangkah terkejutnya istri ini mendapati suaminya ini duduk terdiam dengan pandangan yang kosong dan air mata yang meleleh di pipinya. Dengan isak tangis yang tidak tertahankan, lalu dengan bertanya-tanya, istri ini memberanikan diri berkata kepada suaminya, "Ada apa gerangan? Ada apa gerangan?" Lalu dengan pelan sang suami menjawab istrinya, "Hari ini adalah hari terakhir saya pergi ke sekolah. Besok saya tidak akan lagi pergi ke sekolah. Saya sudah pensiun," kata suaminya singkat. Lalu dengan mengusap punggung bahu suaminya, istri ini berkata, "Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah sedih, enggak usah berduka. Saya tahu memasuki masa pensiun buat kita mungkin akan lebih sulit. Penghasilan kita akan turun. Uang pensiun tidak seberapa. Sementara kebutuhan kita masih cukup banyak. Enggak apa-apa kalau kita kehilangan penghasilan yang seharusnya dan kemudian membuat kita harus mengencangkan ikat pinggang karena secara ekonomi kita akan sulit ke depan. Enggak usah sedih. Kita lalui semuanya ini bersama-sama." Suami ini kemudian menoleh ke istrinya, mengusap rambutnya, dan dia berkata, "Bukan itu yang membuat aku
bersedih. Bukan itu yang membuat aku sungguh berduka cita hari ini. Bukan karena kehilangan sumber pendapatan yang membuat aku bersedih. Kehilangan pendapatan setelah masa pensiun tidaklah berarti apa-apa. Kita sudah terbiasa hidup sederhana. Jadi itu sama sekali tidak menjadi problem. Apa yang membuat aku sungguh bersedih hari ini, mendapati bahwa aku sudah pensiun, adalah bahwa aku akan kehilangan waktu-waktu di mana aku bisa bertemu dengan murid-murid yang aku kasihi. Kehilangan waktu di mana aku bisa memberitakan firman Tuhan bagi mereka. Kehilangan waktu di mana aku bisa melihat mereka bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Dari tahun ke tahun aku mengajar selama 35 tahun ini. Hal yang sangat aku rindukan dan kasihi adalah bahwa firman Tuhan diberitakan kepada semakin banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan kepada semakin banyak orang di setiap tahun. Dan aku berkesempatan setiap tahun bertemu dengan orang yang baru, yang kepadanya saya bisa menceritakan betapa hebat Tuhan, betapa agung Tuhan, dan betapa indah firman-Nya. Itulah kehilangan yang terbesar yang aku rasakan. Itulah duka cita yang mendalam yang aku rasakan hari ini. Karena besok aku tidak punya kesempatan yang sama lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hal apakah kita berduka cita? Mengapa kita berduka cita karena hal itu? Itulah yang akan menjadi penentu apakah kita memiliki duka cita yang baik atau tidak. Sebagaimana Daud, terlebih lagi sebagaimana Kristus, yang di dalam duka citanya yang besar, bahkan rela mati bagi dosa-dosa kita, dosa-dosa saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita memiliki duka cita yang agung dan mulia seperti itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa di dalam hidup ini kami akan berjumpa dan akrab sekali dengan pengalaman duka cita. Namun tolonglah kami supaya kami mengerti duka cita seperti apakah yang selayaknya kami miliki. Duka cita yang baik, bukan sebaliknya. Duka cita yang justru menghantar kami semakin dekat kepadamu dan mengasihimu, mengasihi sesama lebih lagi. Bapa Surgawi, hamba selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang mengerjakan selebihnya. Kata-kata manusia terhenti dan terbatas. Tapi kuasa Allah dalam Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti dan tak terbatas untuk mengubahkan hati manusia seturut dengan firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan itu dapat hidup dan bertumbuh di dalam setiap hati kita, setiap jemaat Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan yang telah diberitakan. You are my King. Mari jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala pujian dan hormat kita kepada Allah Tritunggal. Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise him all creatures here below. Praise him all.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat yang datang daripadanya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian untuk di setiap pengalaman hidup kita memiliki duka cita yang baik. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali untuk mengambil waktu teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Sampai bertemu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam ibadah-ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.